Sudah dilakukan kedua pembalap yang merupakan race pembuka di pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Panggilan untuk Pak Rukhnuddin. Oh ini kapal perahu Pak, mau kemana ini? Cek. Ya untuk regis berikutnya ada Star Raja CKS Project CPKPM. Ya Star sudah dilakukan. Kedua pembalap yang merupakan race pembuka di pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Molar tiga-tiga dari Bonet. Disusul pembalap dari SM Sempurna. 44101 Kaltim. Segera merapat ke bagian registrasi mesin. Oh, Dolar nampaknya tercecer jauh di belakang. Ada SR Raden Sempurna menjauh di depan meninggalkan Dolar 33. Ya, terjadi pertarungan yang cukup sengit tadi di awal star. Dan sekarang sudah memasuki tikungan yang kedua. Ya, mencoba melakukan manuver yang cukup baik pembalap dari SR Raden Sempurna Kaltim ini. Begitu dinding. Ya, nampaknya Dolar 33 harus mengakui keunggulan mesin dari SR Raden Sempurna Kaltim ini. Cukup jauh tertinggal di belakang. Ya, untuk race berikutnya kami panggil Star Raja CKS Project CPK KPM 01 Kaltim SIN 2106 X 16441 atas nama Ramli AMNP Sikirwe 03 Bone dengan mesin Moge nomor 21001257 atas nama Ardi. Bangkit 01 Bone dengan mesin Ryu nomor 03177 dengan joki Kasman. Beras 44101 Kaltim dengan mesin Launching nomor mesin T199. Ya, silakan merapat di bagian cross check mesin agar race ini cepat berjalan. Ya, race pertama sudah selesai di mana pembalap dari Kaltim ya, SR Raden Sempurna Kaltim. Ya, di start awal tadi mendapat perlawanan yang cukup sengit dari Dolar 33.